Budak-budak kampung ni bukan akal mana pun. Merempit dalam kampung ni salah, bahaya. Ingat tak masa kejadian anak Samaah dilanggar lari oleh mak rempit? Tak kenyanya tu. Angin betul aku. Itulah dia. Lan pun tak sukalah budak-budak muda buat hal kat kampung kita ni, buat nama tak baik. Lan tak nak perkara lama berulang balik. Lan semangat buat semua ni pun sebab ada Yasin. Siapa berani lawan Yasin ya? Anak tunggal Imam Mail. Waris orang alim ni. Aku ni macam biasa je lah. Cuma itulah, kita ni sama. Kita tak nak benda yang lama berulang kembali. Dulu kita pernah kan? Kita percaya yang seseorang tu bagus sangat. Rupanya dia yang merosakkan nama satu kampung. Saya tak boleh lupa tu. Yalah. Lupakan aja. Perkara tu pun dah lama selesai dah. Dah lega dah hati aku ni. Thank you.
Kita minum sikit dulu. Adalah kuih-kuih. Saya ni senang hati sikit bila ayah dah ada selera makan ni. Ayah kalau ada terasa nak makan apa-apa, ayah bagi tahu saya. Pandailah saya mengusahakannya. Anak yang baik selalunya akan memikirkan lebih ke depan untuk orang tuanya. Itu ada pada kamu. Terima kasih. Hal ini boleh digunakan untuk memimpin orang lain. Memimpin kena berfikir lebih awal ke depan demi kebaikan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita pimpin. Ingatlah, pemimpin tu kena selalu berfikiran lebih ke depan. Ingat abang tak pernah baca ke segala novel, cerpen, puisi Hani yang pernah tersiar tu? Tapi kenapa? Kali ni bila abang baca, abang rasa macam terkena kat diri sendiri. Hani tulis pasal abang ? Cerita tentang orang yang suka hukum orang lain munafik. Akulah tu. Itu karya kreatif abang. Apa saja boleh ditulis. Bukan kisah benar, bukan berita. Hanya fiksyen. Kalau abang baca dah terasa, itu bukan salah Hani. Salah abanglah tentunya. Assalamualaikum. Salam. Banyak sayur kau beli? Tak adalah. Sementara ayah tengah ada selera nak makan. Jadi saya ingat nak masak lebih sikit. Ni. Rasanya projek belia tu dah mula dah. Aku ingat aku nak cadangkan kau dengan anak aku mengelola projek tu. Tapi kau kena setuju. Saya boleh je, Cik. Cuma nantilah tengok keadaan ayah macam mana. Ayah kau dah makin sihat dah. Dia masih lagi jadi imam solat dekat masjid tu kan? Ayah dia kan semangat dia tu kuat kan? Aku daripada muda kenal dia. Hati dia memang cukup kuat, cekal. Aku rasa kalau dia nak berehat sekarang ni pun dah boleh dah. Dah ada penggantinya. Sekejap, ya. Ni. Ada ikan kering sikit. Ayah kau suka ni? Alhamdulillah. Terima kasih, Cik. Jadi kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Mai cepat. Ayolah. Mai cepat. Dah, semua dah hafal kan? Al-Fatihah. Kita baca kuat, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Thank you.
walaupun sudah berada di sini, duduk di hadapan imam, tapi hati saya ni masih kuat untuk berpatah balik, imam. Saya tak mahu keadaan di sini yang dah sekian lama aman terganggu dengan baliknya saya ni. Saya ni 7 tahun. 7 tahun dah berlalu. Tapi bila kali pertama tahun lepas kamu mengutus surat, terfikir untuk menjemput kamu, memanggil kamu pulang. Keputusan itu bukan keputusan yang terburu-buru. Muhasabah. Akhirnya Allah Ta'ala menunjukkan jalan untuk kita lalui bersama-sama pada hari ini. Ya, ya. Saya ini entahlah. Saya diberi tuah, punya guru yang baik, semurni dan semulia hati macam ayah, imam. Bagaimanalah kalau orang lain? Bolehkah dia terima saya? Setelah apa yang saya lakukan, macam yang ayah katakan, keputusan ini dibuat bukan terburu-buru. Alhamdulillah. Kerana semua diberi peluang untuk faham arti takdir hidup. Terima kasih kerana sanggup pulang. Sama-sama, ayah. Dari mana ni? Dari Pekan. Jumpa penerbit buku. Mungkin ke KL minggu depan. Eloklah tu. Tapi kamu jangan lupa esok menulis je. Masak tidak, apa tidak. Orang lain pun lapar juga nak makan. Ini mesti baru bangun dari tengah hari ni. Terlepas Zuhur dengan Asar dah tu. Sebelum keluar tadi, dah siap semua dah makanan. Hey. Boleh tak jangan mengajar aku pasal Zuhur, pasal Asar? Boleh tak? Aku tahulah. Buatkan aku kopi O sikit. Ayah. Ya. Habis ya. Ada orang nampak dia dah, ya. Nampak apa? Cuba jangan kalut-kalut cakap betul-betul. Kau nampak apa? Tadi-tadi ada orang lalu depan masjid. Nampak Syafi'i dah balik sini. Sorry, habis lah. Ya betul. Gila ke apa dia ni? Kau jangan nak tipu-tipu tau. Ya Allah, takkanlah nak tipu ya. Memang Lan tak jumpa dia lagi, tak nampak, tapi kawan Lan nampak dia. Syafi'i dah balik sini dah. Kopi aku mana? Panas ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya balik juga Safi. Dah lama ayah ajak dia balik. Lama juga dia dipitnah orang selama ini. Tu yang ayah jemput dia balik kemari.
Ha, Syafi. Kenapa tinggalkan beg kat situ aja? Bawalah masuk bilik. Ingat nak balik rumah atuk saya ajalah. Tak nak menyusahkan Imam dengan Abang Yasin. Kan tadi kita dah lalu kat rumah tu. Rumah tu dah lama tinggal dah. Dah semak samun macam tu. Ha? Nak dibersihkan dulu, nak ditebas. Baru boleh tinggal. Besok kalau dah siap, barulah boleh pindah ke sana. Sementara duduklah sini dulu. Ni, Imam nak pergi ke surau. Nak pergi sama? Malam ni, elok saya di sini je lah. Badan tak cukup rehat. InsyaAllah, esok subuh saya teman Imam. Ayalah, lagipun kamu punya perjalanan jauh. Daripada Turki sana, sampai ke India, baru sampai kemari. Ya, naik bas lagi pula. Ah, tak apalah, berehatlah. Ah, biar saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai orang kat masjid tadi? Ramai? Macam biasalah. Ni kenapa ayah tiba-tiba tanya ni? Ayah nak ke masjid juga ke nanti? Lama dah ayah tak jemaah sama-sama kan? Ish. Aku pula kau tanya. Aku ni kan sakit. Tak boleh berdiri lama. Sakit pinggang tau. Aku nak tanya kau ni. Budak yang kononnya baik tu ada ke? Dah balik dia ke sini? Dia balik tu betul. Tapi dekat masjid tadi tak ada pula. Elok juga dia balik ayah. Lama sangat dah dia belajar agama kat luar negara tu. Elok juga ada orang muda yang ambil ilmu agama bertambah kat kampung kita ni, kan? Ilmu apa? Ilmu apa? Hei, kamu ni percaya sangat cakap orang kampung. Tah dia pergi sana buat apa kita mana tahu. Tanta ada hal kat sana. Ha, tu yang dia balik ke sini. Mana lagi nak pergi balik kampung lah. Ish ayah ni. Hani tak dengar cerita orang-orang kampung. Cuma Hani dengar dan percaya cerita Imam Ismail. Guru dia. Guru Hani. Dan ramai lagi anak-anak kampung ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang semua takkan kantoi punya. Eh? Geng satu lagi nak rentap. Kalau lumba je macam biasa, macam kita selalu buat. Jangan ubah-ubah. Tahu? Aku akan beritahu Yasin pasal diorang. Eh? Korang lumba separuh jalan, sampai satu sempang, kau patah sempang tu. Okey? Taruhan kali ini besar tau. Cecah belas ribu ringgit. Okey, aku belah dulu. Tapi gini. Ingat, jangan pecahkan plan kita ni. Dari Turki itu sampai ke India macam mana? Pengalaman sama, Imam. Begitulah di Turki, begitu juga di India.
saya tak sempat jumpa atuk saya. Dia sakit, ada di rumah tadi. Cakap dekat dia, saya sayang sangat dengan dia. Saya minta maaf sebab terpaksa tinggalkan dia macam tu aja. Imam tolong saya. Bagi tahu dia perkara yang sepatutnya. Apa yang Imam percaya kepada saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi betullah abang dah balik. Syukur. Alhamdulillah. Muani, apa khabar? Alhamdulillah sihat abang. Walaupun hal abang dah 7 tahun berlalu, rasanya belum tentu semua di sini dah rasa aman. Kalau abang masih ingat dan malu untuk bersemuka dengan orang kampung, mereka yang rasa tertipu dahulunya, lebih lagilah kan? Abang tak buat salah apa pun. Dari dulu sampai sekarang Hani percaya tu. Imam pun percaya. Sebab tu dia terima abang balik ni. Dia yang pujuk abang. Dah 1 tahun lebih dah. Abang pun tak tahu. Keputusan abang ni, ya ke tidak? Percaya ini semua ketentuan Allah SWT. Abang balik tentu ada hikmahnya untuk abang. Harapnya untuk semua orang juga. Ikhlas dari hati Hani. Terima kasih abang sebab pulang. Terima kasih. Sama-sama. Sin, yeah? Ambilkan ayah air kosong. Sekejap. Sementara kita ni tinggal berdua, ayah nak tahu kalau-kalau ada perkara yang Yasin nak beritahu dengan ayah ke, nak tanya dengan ayah ke, cakaplah. Tak ada. Tak ada apa. Cuma jururawat Dr. Latif ada telefon. Dia kata keputusan X-ray ayah tempoh hari dah dapat. Nanti kita pergi jumpalah sama-sama. Ya. Iyalah. Cuma ayah nak tahu selama ni manalah tahu kalau ada keputusan yang ayah buat yang Yasin rasa tak puas hati. Cakaplah. Tak ada apa. Ya? Hei. Apa pasal kau balik? Kau jangan risau. Aku mungkin tak lama dekat sini. Aku takkan kacau siapa-siapa. Lebih-lebih lagi engkau. Jadi tenang-tenang sajalah, Azlan. Tenang. Apa sebab kau balik sini? Ha? Kau nak balas apa? Kau nak tuntut apa?
Eh, Syafiq. Aku tahulah tingkah tu bukannya baik sangat. Yang kopiah macam ni, baju. Ni semua bohong je. Kau tunggu lama-lama, lepas tu kau balik sini, kau nak buat sesuatu kat kampung ni kan? Ha? Belah lah! Belah! Belah lah! Belah lah! Belah! Belah! Kau jangan risau. Aku mungkin tak lama dekat sini. Aku takkan kacau siapa-siapa. Lebih-lebih lagi engkau. Jadi tenang-tenang sajalah, Azlan. Malam ini saya rasa sampailah masanya untuk saya mengisytiharkan, peletakkan jawatan saya sebagai imam di sini. Jawatan kuasa telah pun memutuskan beri hak kepada saya untuk memilih siapa yang saya suka. Kerana sekarang ni, kerana keuzuran saya, saya tak dapat menjalankan tugas saya sebagai imam pada waktu solat berjemaah. Sekarang masanya paling sesuai untuk saya mengumumkan pengganti saya. Maka dengan ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, saya mengisytiharkan pengganti saya ialah dari anak didik saya sendiri, Ustaz Syafi'i bin Sulaiman, untuk menggantikan saya. Apa? Ih. Dah nyanyuk ke apa Imam Ma'il ni? Nak lantik-lantik dia pula. Eh, kalau aku tahulah dia nak umumkan tu, aku ke masjid. Tak boleh diam kan ni? Tak boleh, salah. Ah, okeylah. Esok jelah kita jumpa. Ah. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Macam serius saja. Imam Ma'il kau tu, dah buang terbiat ke apa? Ini mesti pasal kes Syafi'i nak ganti dia tu kan? Aduh, Lan pun dah pening lah ya.
Satu kampung kecoh. Cakap pasal benda ni, tanya kenapa. Dalam handphone dah ni, berpuluh mesej tanya benda yang sama. Masalahnya betul ke ya? Betul lah. Apa yang tak betulnya? Itulah. Masa dia balik dulu, kita diamkan aja. Tak apa dia mandramkan Haji Ma'il, dia ugutnya, mana kita tahu. Tak boleh diamkan ni. Tak boleh. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi razamun la yabqa minhum ahadun illa akala riba faman lam ya'kul asabah min ubari. Kau nak buat apa? Tak payah. Itu ayah aku. Kau dah dapatkan apa yang kau nak balik sini. Jadi cukup. Ayah, kenapa keluar bilik? Kan saya kata saya boleh hantar sampai ke dalam. Lama benar ayah rasa kita tak duduk sama-sama bersarapan. Sejak Safi'i sampai ke sini, kita belum dapat bersama-sama bertiga. Marilah duduk. Kita sama-sama bersarapan pagi ini. Ayah cuba nak mengingatkan kisah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut tentang seorang pemuda yang biasa aja tapi dia ahli syurga katanya. Sehinggakan para sahabat pergi sendiri menyelidiki tentang pemuda itu. Bagaimana Rasulullah boleh kata lelaki itu adalah ahli syurga. Yasin dengan Syafi'i ingat ke cerita itu lagi? Seingat saya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'az radhiyallahu anhu, pergi ke rumah pemuda tersebut selama 3 malam untuk melihat apa kelebihannya. Tapi Mu'az tak jumpa apa-apa. Al-Quran bacaannya lemah. Malam tanpa tahajud. Siang tanpa solat duha. Yang mana Mu'az dan yang lain amalkan. Jadi pemuda itu bertanya sendiri dengan Mu'az
yang mana kenapa dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuda yang akan masuk ke syurga. Yasin tahu ceritanya. Pemuda tu berkata yang dia memang tak tahu dan tak pandai lagi untuk berbuat tiga amalan yang Muaz lakukan. Tapi sejak beberapa minggu yang lalu, dia membuat tiga amalan yang mampu dia lakukan dalam hidup dia. Yang pertama, dia berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, dia berusaha untuk tidak marah-marah dan juga boleh memaafkan. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk menjaga tali silaturahim. Ya. Baru ayah ingat aturan perkara itu. Dan itulah perkara yang tak ada pada Muaz. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Dan itulah yang Muaz tak dapat lakukan sendiri. Ayah faham apa yang kamu berdua rasai dan lalui sekarang. Tapi percayalah bahawa perkara ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Cubalah lalui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Syah. Allah. Tok Syah. Saya dari kecil sampai hari ini masjid ni memang banyak dasarnya. Dari dulu. Tapi saya tak pernah terfikir nak jadi imam dekat sini. Saya tak tahulah. Takut ramai yang tak suka dengan saya. Bukan semua yang layak dan terpilih. Pegang baik-baik peluang. Rezeki ini. Kamu boleh. Orang kampung, itu cabaran kamu. Sahut cabaran tu. Lambung tinggi-tinggi. Jadikan pembersih hati. Kalau kamu berjaya, lalu satu-satu. Macam itulah. Ya, tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naik dululah. Naiklah dulu. Tak apa, sini pun tak apa. Ni aku nak cakap sikit dengan kau, Ji. Aku selama ni sokong, hormat apa yang kau buat. Aku sayang keluarga kau macam aku sayang keluarga aku sendiri tau. Tapi keputusan kau yang ni salah, Ji. Salah. Kalau selama ni kau sokong, kenapa yang ni tak boleh sokong? Ji. Setelah apa dia buat kat atas keluarga kau tu, kau tak ingat ke? Anak kau yang kena kan? Dah lupa dah? Dah tu. Kau nak lantik dia jadi imam masjid kampung ni?
Eh, Ji. Orang munafik kalau jadi imam masjid kampung kita ni akan rosak. Satu kampung akan kena nanti tau. Astagfirullahalazim. Mengucap Razak. Engkau bukannya Tuhan, boleh tahu bala bencana untuk kampung ni. Ha? Aku tetap percaya selama ni Safi'i tak buat salah. Eji. Aku tak peduli apa saja alasan kau. Aku tidak akan benarkan orang kampung ni semua sokong dia jadi imam. Rosak nanti, Haji. Rosak! Buatlah apa yang kau suka, Razak. Tapi aku tetap dengan keputusan aku demi kebaikan kampung ini juga. Susah cakap dah. Jom! Imam? Terima kasih, Muan. Sama-sama. Imam. Saya cuma nak beritahu Imam pasal keputusan Imam semalam. Pilihan Imam tu sangat saya hormati dan percaya akan kebaikannya. Alhamdulillah, Umu. Tapi Syafi'i akan menghadapi kesukaran atas apa yang orang selama ini sangka pada dia. Yang dulu tu, Imam. Walaupun Abang Hani dengan Ayah menuduh dia, tapi Hani kenal Syafiq daripada kecil, Imam. Hani percaya dia takkan lakukan semua itu. Engkau yang sepatutnya, engkau yang selayaknya ganti Ayah kau. Mana ada orang lain? Aduh, Mak. Aku pula yang sakit hati ini. Habis kau ingat aku tak sakit hati? Ayah aku tu kan. Macam mana aku nak beta cakap dia? Selama ni dia bimbing aku ke jalan yang lebih baik. Itu yang dia ajar aku. Alamak, ni lagi aku tak faham. Selama ini dipersiapkan kau dengan segala ilmu agama, ha? Untuk engkau jadi macam dia. Tapi kenapa? Kenapa dipanggil budak tu? Dalam banyak-banyak orang, Syafi'i yang dipilih, yang dipanggil balik. Kau dah gila ke, Sin? Takkan kau nak biarkan semua ni? Alamak, lepas aku tak tahulah anak siapa yang akan jadi mangsa dia. Ini tak boleh hidup macam ni. Mana Yasin tak balik lagi ke? Mam. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya. Ya. Eh, kau buat apa ni, ya? Siapa terima engkau dekat sini kecuali ayah aku. Jadi aku diam sebab ayah aku, bukan pasal aku terima tau. Jadi kau jangan cuba nak cabar-cabar aku.
bila kau nak balik sini? Hah? Eh, nanti. Jangan balik sekarang. Tak boleh. Ya, aku tahulah ya pasal tu. Tapi yang penting sekarang ni kau jangan balik dulu. Tahu? Hello? Hello? Ini degil betul. Ada apa, bang? Aktiviti sampingan abang menghasut, menyebar fitnah orang lain masih ada lagi ya? Ingatkan makin tua dah bertaubat ke? Main cakap je. Kalau tak tahu, jangan nak memandai menuduh. Abang racun kepala Bani Yasin. Kepala orang-orang kampung pasal Syafiq ini lagi kan? Kau ni kenapa ni? Dari dulu sampai sekarang sibuk nak pertahankan Syafiq itu. Hah? Kan kau dah jatuh cinta lagi pada dia. Hah? Janganlah ni. Syafiq itu pakai topeng je jadi warak. Kau jangan jadi bodoh lah. Abang tu. Jangan jadi makin tak pandai. Hati makin lama makin busuk memburukkan orang. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Walaupun saya selalu jadi imam, tapi masjid di sini pertama kali imam. Saya tak rasa penerimaan orang kampung macam mana. Yakin dan percayalah. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terkandung dalam hati sanubari kamu tu, Allah tahu. Pergilah. Yakinkan diri. Terima kasih, Imam. Imam banyak berbudi dengan saya. Banyak jasa Imam dengan saya. Sepatutnya kami yang berterima kasih kepada kamu. Kerana kamu yang banyak berbudi kepada kami semua. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. InsyaAllah, lurus-luruskan saf dan rapat-rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli lillahi ta'ala.
Assalamualaikum. Ani, mulai daripada hari ini, kamu jangan nak memandai-mandai pergi ke masjid lagi. Ayah tak benarkan. Kenapa ayah ni? Kenapa? Kalau dulu ayah benarkan, ayah tak kisah sebab ayah tahu kau akan dapat ilmu yang betul daripada Haji Ismail. Tapi sekarang ni dah tak ada dah tu semua. Ajaran sesat adalah. Silap-silap hari bulan, semua anak dara datang ke masjid tu habis dengapnya. Dah. Jangan nak pergi masjid lagi. Ayah tak benarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa balik tiba-tiba? Tak cakap abang. Abang yang telefon Ain semalam. Cakap ayah tak sihat. Ayah tu tak boleh jadi imam dah. Ain risaulah sebab itulah yang balik. Iyalah, tapi kan abang dah pesan cakap dengan abang dulu. Abang uruskan hal lain. Nak uruskan hal apa lagi? Ain dah balik ni. Bagi jelah Ain jumpa ayah. Assalamualaikum. Ayah. Ayah. Ain. Apa? Ayah. Macam mana dia boleh ada kat sini pula? Dah elok dia keluar pada kampung ni, ayah ajak dia datang tinggal sini, tinggal dengan kita, kenapa? Ayah ni tak fikirlah pasal Ain. Pasal masa depan Ain, maruah Ain, perasaan Ain. Bertenang, Ain. Tujuh tahun dah perkara itu berlalu. Syafi'i itu balik ke sini kerana memenuhi hajat ayah. Ayah yang minta dia balik. Masa dah banyak mengubah manusia ni, Ain. Ayah rasa cuma Ain yang tak melalui perubahan tu. Apa ayah ni cakap macam tu? Ayah, bukan senang tau Ain nak lupakan orang yang pernah cuba hancurkan masa depan Ain. Ain takkan lupakan pun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil izzati. Kenapa abang balik sini? Abang tak sepatutnya balik sini tau. Abang terima pula amanah ayah jadi khabar imam kat sini. Ain macam mana? Kenapa Ain risau? Sepatutnya sekarang ni Ain dah boleh mulakan hidup baru. Ain pun senang kerja dekat KL tu, kan? Abang tahu kedudukan abang sampai sekarang. Beli buah juga ke? Ingat gua borong? Ya, saya nak beli buah pisang ni. Imam suka buah pisang. Buah ni. Tahu. Ingat lagi masa kita sekolah rendah dulu. Selalu bawa buah bila mengaji kat rumah imam. Kan? Ya. Imam baru kita ada dekat sini, ya? Orang tak kisah pun, ya? Oi,
Ni macam kecah-kecah dululah kan? Kuat betul mandrem kau ni. Ayah, kau cakap macam tu. Hei, kau ni pun satu. Elok je bersembang dengan dia ni. Kau tak tahu ke dia ni bahaya? Dia suka anak dara tau. Ha, dia suka yang dara-dara je. Jangan malukan diri sendiri buat perangai macam ni, Ayah. Kita semua percaya kan dengan keputusan Imam Ismail tu. Dia guru agama yang paling dihormati sejak dulu lagi. Cuba fikir balik, kenapa dia boleh panggil Syafiq balik kalau betul Syafiq bersalah dulu. Fikir baik-baik. Kau ni, aku kata apa? Balik kan? Pergi balik. Pergi balik. Kamu ni anak aku, tahu? Tergamak kamu aibkan aku depan orang ramai? Ini yang selama ni kamu belajar kat masjid tu? Boleh derhaka dengan mak bapak? Kenapa ni? Ani? Maaf banyak-banyak. Memang cara Hani tadi boleh mengaibkan ayah. Sakit kan rasa diaibkan? Macam itulah Syafiq rasa. Bila ayah sebar fitnah, hasut semua orang serang dia. Hah? Syafiq kena serang? Teruk ke? Entah. Lagi teruk, lagi bagus. Tak payah lagi nak jadi imam masjid. Dan kamu, Hani, jangan nak berbahasa-bahasa dengan aku. Ya? Jangan nak sindir-sindir aku. Ya? Dan mulai pada hari ini, kamu jangan lagi pergi ke masjid. Selagi budak munafik itu ada. Faham? Sakit hati aku. Abang. Abang nampak ke apa yang buat? Abang tolong Ain. Tolong jangan ambil tu dekat Abang Yasin. Tolong eh. Kalau Abang Yasin tahu, mati Ain abang. Kenapa Ain jadi macam ni? Abang ingatkan Ain dah berubah. Abang janganlah banyak tanya macam tu. Abang janjilah dengan Ain jangan ambil tu dekat Abang Yasin.
Abang buat untuk siapa? Arwah. Saya orang yang sentiasa menumpang, tumpang kasih sayang dan ihsan. Saya diajar erti berkorban dan setiap pengorbanan abang terhadap arwah Imam Ismail, saya sanjung tinggi abang. Saya faham abang tak boleh terima saya balik setelah 7 tahun. Saya faham abang memendam hati bila arwah memilih saya untuk menggantikannya. Saya pun tak ada jawapannya. Mungkin ada yang kita tak tahu, yang ayah abang tahu. Kau takkan faham. Sebab kau pernah buat dosa besar dan arwah ayah aku memaafkan kau. Sampaikan anak perempuan dia, satu-satunya anak perempuan dia yang mahu kau aniaya pun ayahku maafkan kau. Malah dia angkat kau menjadi seperti dia. Baru-baru ni, kau nak buat apa dengan adik aku lagi? Ha? Pada hari arwah ayahku meninggal, kau nak buat apa? Apa yang aku lalu, apa yang aku simpan, takkan sama dengan apa yang kau sangka kau tahu. Apa yang kau sangka kau faham. Jadi jangan mudah nak puji-puji. Jangan mudah nak sebut pengataan pengorbanan kalau kau tak pernah lalu. Dan ya, aku tak suka kau berada di sini. Tapi aku masih ikut hasrat arwah ayahku. Maka kau perlu ada di sini. Abang bangga dengan Ain. Dari dulu sampai sekarang macam ni lah. Fokus dan dapat apa yang diinginkan. Abang pun dah capai apa yang abang impikan. Abang belajar, berjaya jadi guru agama. Macam Imam Ismail selalu sebut dulu. Syafi'i ni nanti jadi ustaz, jadi imam. Memang betul pun. Abang, jangan mengalah. Biar kurang jemaah, tapi abang tetap lakukan kewajipan abang. Kita doa sama-sama, semuanya akan berubah. Jadi lebih baik nanti. Ya? Janganlah. Jangan. Aku terus haraplah. Ayahku takkan terima kau punya. Jadi, jangan. Azlan, kau dengan Ain tu, jangan biarkan. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datang juga Abang ke masjid. Setelah seminggu, arwah Imam Ismail tiada. Dapat kita solat jemaah sama-sama. Bertambahlah lagi. Mungkin kau ni jenis yang tak faham agaknya. Atau kau sengaja buat-buat pekak, buat buta.
masjid ni dulu penuh. Kadang orang sembahyang Jumaat sampai berbentang-bentang tika keluar. Orang kampung sebelah pun datang. Sebab diorang sukakan Imam Ismail. Diorang sukakan kutubahnya. Diorang sukakan ceramahnya. Semua dapat rasa yang doanya tu tulus. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Sembahyang Jumaat pun dah tak buat kat sini. Sebab tak cukup. Kau sendiri pun sembahyang di masjid kampung sebelah, kan? Apa maknanya tu, Syafiq? Maknanya saya kena terus berdoa, bang. Malah saya kena lebih lagi. Maknanya saya kena terus belajar untuk amalkan tiga perkara yang Mu'az radhiyallahu anhu sendiri pun tahu dan rasa kesukarannya. Itu sebabnya arwah ayah bercerita tentang teladan pemuda ahli syurga. Supaya kita sendiri boleh faham dan tahu kalau bila ayah tiada lagi. الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatid dajjal wa azabil kubur. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. ونعوذ بك من سخطك والنار. استغفر الله العظيم. Woi, duit aku mana? Kau janji dekat aku kau nak masukkan dalam akaun aku. Kau jangan cepasal dengan aku eh. Aku dah buat semua kerja kau, aku dah layan pelanggan-pelanggan kau tu. Sekarang kau bayarlah duit aku. Memang aku tak nak kerja dengan kau lagilah. Aku pun dah duduk kat kampung. Bayarlah duit aku. Woi. Hello. Letak telefon macam tu je. Hello. Azlan. Kau ni, kau nak aku tunggu kau berapa lama lagi? Ha? Dah 7 tahun tau. Ha? Kau nak aku budek banyak mana? Bila kau nak kahwin aku? Azlan. Azlan. Kau ni, aku dah cakap dah. Kau nak yatim piatu, buat lapangan elok-elok. Dulu kau tak ingat? Kau lupa? Lupa ke? Yang dulu? Dia cuba rogol anak imam kita.
Astagfirullah. Hey, aku tak nak dengar lagi. Kau cuba pujuk-pujuk orang kampung, cuba nasihat orang kampung supaya pergi ke masjid. Masjid tu dah kotor sebab kau. Kalau kau nak suruh kami pergi masjid juga, kau boleh berambus di situ. Apa salah masjid? Pak Cik jangan kecilkan fikiran Pak Cik. Saya tak buat salah apa pun yang menghalang saya dari jadi imam untuk semua. Pak Cik jangan macam tu. Apa? Kau tak buat salah? Satu kampung tahu apa kesalahan kau tahu? Engkau memang tak layak jadi imam kat masjid tu. Eh? Siapa Pak Cik? Amboi. Berani kau pegang bawa aku eh? Aku tak rempit siang-siang nak tangkap pahal pula. Hei, kau tenang. Sekarang kau bagi tahu aku. Macam mana pula kau boleh baik dengan Azlan? Mana ada kenal, bang. Azlan tu tak kenal. Kau jangan bohong. Semua kerja kotor kau aku tahu. Kau duduk. Eh, janganlah macam ni, bang. Alah. Yalah, aku ceritalah. Abang ingat tak malam tu? Abang tangkap mat-mat rempit tu. Itu semua budak-budak aku lah. Aku yang rancang dengan Azlan. Dia yang suruh. Ha. Rancang untuk perangkap bohong dengan abang, dengan semua orang, termasuklah bapak dia sekali. Apa benda kau cerita ni? Perangkap apa? Alah. Selama ni Azlan tu lah yang jadi kepala untuk rancang semua rempit-rempit ni. Ha. Kalau dia bertarung dengan geng A, geng B lah yang akan kena tangkap. Jadi dia dapatlah duit lebih. Ha. Kalau dia geng dengan aku, mestilah aku yang menang. Sebab sah-sahlah. Ya geng lagi satu tu, abang dengan dia akan tangkap. Itu je lah permainan dia. Abang je yang tak tahu selama ni. Ajak akak jumpa kat sini. Kenapa tak ke rumah je? Akak tanyalah dekat abang akak tu, kenapa Aina tak pergi rumah akak? Kenapa pula? Akak, tadi Aina nampak abang Syafiq ni sibuk je ajak orang kampung pergi jemaah dekat masjid. Baik. Tapi ayah kak marah-marah dia, hina dia, tengking dia. Tapi Abang Syafiq tak melawan pun. Dia tetap puja ayah kak. Astagfirullahaladzim. Apa dengan ayah tu? Tak ada habis. Akak, Ain ada rasa nak beritahu akak. Dah lama dah Ain simpan. Tapi bila Ain tengok Abang Syafiq kena macam tu, Ain dah tak sanggup nak simpan semua tu. Ain percayakan akak. Ain rasa Ain kena beritahu akak. Rahsia apa? Rahsia Ain semua abang dah tahu. Ain banyak buat dosa, kak. Besar sangat dosa Ain. Ain bersama dengan seorang lelaki sebelum ini. Kat bandar. Abang dan ayah tak pernah tahu. Satu hari itu, kami berjumpa berdua-duaan dalam rumah ayah. Jahat sungguh Ain, kak. Sanggup lakukan benda terkutuk dalam rumah seorang imam yang disegani semua orang.
Malam tu Abang Syafi'i balik awal. Dia terjumpa kami berdua. Ain takut. Ain pujuk Abang Syafi'i supaya tolong rahsiakan. Jangan sampai ayah dan Abang Yasin tahu. Ain takut sangat semua ini akan memalukan ayah. Dalam berhati, Abang Syafi'i setuju. Walaupun dia kata semua ini salah. Dan kalau dia diamkan pun salah. Abang Syafi'i tak sampai hati. Tengok Ain yang dalam ketakutan. Jadi Abang Syafi'i diamkan. Tapi yang Ain tak tahu, Kak, sepatutnya benda tu jadi rahsia kami bertiga. Tapi lelaki yang bersama dengan Ain tu, dia tabur fitnah. Dia tuduh Abang Syafi'i cuba memperkosa Ain. Abang Yasin marah. Malam tu teruk Abang Syafi'i dipukul. Ayah pun tak sangka. Tak percaya anak murid kesayangan dia tu mahu melakukan dosa besar pada Ain. Ain sebersalah. Ain takut, Kak. Kau buat apa dengan aku? Ain iyakan apa yang Abang Yasin tanya. Ayah tanya buat Ain. Ain terpaksa aku. Betul Abang, dia yang buat benda tak elok ke Ain. Sebab lelaki tu dah berjanji. Dia berjanji akan mengahwini Ain selagi Ain simpan rahsia ni. Tapi sampai sekarang dia biarkan Ain susah seorang diri. Bergelut, bergelumang dengan dosa. Benarlah Abang Syafiq tak bersalah. Selama ini gerak hati akak dan ayah saya sendiri itu benar. Itu sebab dia dipanggil balik. Setelah ayah saya sedar, masanya dah tak lama. Ya Allah. Besar sembuh itu. Memang. Abang Syafi'i tak pernah beritahu siapa-siapa pun. Sampai hari ini Abang Syafi'i masih rahsiakan benda ini. Padahal Ain tahu. Dia tahu apa yang jadi. Baru-baru ini pun Abang Syafi'i nampak Ain merokok. Tapi dia tetap tak beritahu siapa-siapa. Ain tahu dia jaga maruah Ain. Nama baik arwah ayah. Tapi bila Ain nampak apa orang kampung buat dekat dia, dia kena hina, kena herdik, kena tengking. Ain rasa bersalah. Ain tak sanggup tengok. Ain menyesal. Ain terfikir bila Ain ni nak berubah, nak berhijrah, nak jadi baik macam dia. Beritahulah semua hal ni. Tebus segala pengorbanannya Ain. Ain saja yang dapat bersihkan nama dia. Kalau tak, tadi belum lah ke sini. Lelaki tu Azlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ramai orang kat masjid tadi, Abang. Alhamdulillah. Apa yang ada, Abang bersyukur. Ain, kalau ada masa, sama-sama ke sanalah. Dua hari lagi, Maal Hijrah. Elok kalau nak masuk tahun baru ni, kita mulakan sesuatu yang lebih baik. Kan? Betul. Ain memang nak mulakan hidup baru. Ain nak mulakan dengan berterus terang dan tak berahsia. Ain rasa berdosa setiap kali Ain nampak Abang tak anaya. Cukuplah. Abang tanggung apa yang jadi dalam keluarga Ain. Ain dah tak nak tengok orang kampung pandai hina pada Abang. Jangan, Ain. Perkara tu dah berlarut lama. Biarkan ia kekal rahsia. Segala kebenaran terus simpan. Tapi Kak Hani cakap jangan berahsia. Hani tahu. Ain, jangan dibongkarkan. Masyarakat kita lain. Kalau kita nak betulkan segala kebaikan dan kesalahan, masyarakat mesti akan nampak yang salah. Kalau dibongkarkan segala kebaikan, nanti segala jasa-jasa arwah Imam Ismail akan dilupakan, Ain. Masyarakat akan calik Ain sebagai anak orang alim yang melakukan maksiat. Ain, masyarakat kita belum pandai lagi mengagihkan makna pengorbanan dan makna kebaikan. Ya, kau jangan dengar cakap orang lainlah. Aku je ni. Aku je kau tak dengar. Mesti kita ikut plan punya. Kau tipu aku ya, Azlan. Kau bohong. Kononnya kau tolong aku bentras hal budak-budak nakal kat kampung. Kau kononnya kau tolong aku selesaikan kes anak akak sama ayah mati kena langgar tu. Rupanya budak kau yang langgar, kan? Kau kawan untung kiri kanan, Azlan. Hah? Lepas tu kau berlakon. Ikut sama aku tangkap budak-budak. Lepas tu kau buat apa dengan Syafiq? Hah? Kau buat apa dengan adik aku? Kau nak mati ke apa, Azlan? Hah? Kau buat aku sendiri jadi tak percaya pada ayah aku sendiri. Mana ada, Sin? Semua yang adik kau cakap tu mengarutlah. Dia saja nak kenakan aku. Dia yang minat sangat dengan aku. Gila kat aku. Kau tu yang liar sangat kat KL. Agak macam baik bila balik sini. Adik kau tu yang... Hei, sepatah lagi kau cakap pasal adik aku, kau mati. Azlan, apa kau fikir? Ha? Ni kau yang janji macam-macam ni. Kau janji itu, kau janji ini. Engkau yang binatang. Engkau tu pembohong. Ini bukan adik aku beritahu tau. Ini adik engkau yang beritahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fansubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Masih awal lagi pi, lambat lagi subuh. Siap. Saja nak ngaji dulu sebelum subuh. Ayolah. Terima kasih, siap. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak mengganggu. Syafi'i. Ya, bang. Aku minta maaf. Kau sebenarnya tahu arti pengorbanan. Malah kau lebih tahu. Dengan apa yang kau pernah buat untuk menjaga nama baik, seluruh jasa, ibadah arwah ayahku, mana ada orang lain yang mampu berbuat begitu. Selama ni aku menghukum kau. Sekarang aku dah tahu kenapa arwah ayahku memilih kau untuk menggantikan tempatnya. Dia menginginkan seseorang yang begitu mulia hatinya untuk diangkat ke tahap yang lebih baik. Jadi dengan segala pengorbanan dan kesabaran kau, selayaknya lah kau menggantikan tempat dia. Syafi'i, aku datang ni untuk menjadi makmum kepada Imam Syafi'i. Ya Allah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbaghna sigharah waljami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahit tammatin min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum Ayah dapat panggilan dari balai. Azlan kena tangkap. Yasin yang menangkapnya. Dia orang kata dialah yang menjadi ketua dalam kes lumba haram. Kes langgar larian asma'ah. Anak harapan kebanggaan aku tu. Sekarang ni pula kau cerita pasal Syafi'i dan Ain Zahra. Apa yang terjadi kat mereka pun berpunca dari anak aku. Aku begitu sombong dan mendapik dada mengatakan orang munafik. Anak aku tu mana aku nak letak muka aku ni? Malu. Malu. Malam sungguh nasib kau. Sebab dapat ayah seteruk ni. Tak
tak ada apa yang perlu ayah malu. Setelah Allah buka hati ayah untuk mengaku kesalahan, Hani rasa bersyukur sangat, ayah. Masih ada masa untuk kita hijrahkan diri kita menjadi lebih baik. Yang penting bukan hanya awalnya, kan? Ujung hidup kita dibawa ke arah mana? Itu lebih utama. Banyak dosa Ain. Lebih-lebih lagi dosa Ain pada arwah ayah. Ain janji Ain akan berubah. Ain dah tak nak lagi dah. Ayah tanggung semua dosa-dosa Ain. Masa masih ada. Allah Subhanahu Taala itu Maha Penyayang. Sebesar mana pun dosa yang kita buat, sebaik saja kita sedar dan tak mau mengulanginya, akan ada ruang keampunan. Ain kena tahu tu. Syafiq. Arwah ayah ada cakap dengan abang. Dia berharap, katanya, biarlah mak hijrah tahun ini memberi kelainan pada semua. Yalah. Mungkin dia dah tahu masanya dah sampai. Maka sekarang Syafi'i kena mengimamkan semua. Ya. Kita sama-sama makbulkan doa-doa arwah. Saya tak tahu seramai mana yang akan datang. Tak kisahlah berapa ramai datang pun. Yang penting sambutan tahun baru Islam ni kita kena buat. Kita sama-sama doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di hujung tahun. Kita akan sama-sama membacakan doa hujung tahun dan nanti apabila masuk waktu maghrib, kita akan sama-sama membacakan doa tahun baru. Harapan saya, semoga kita sama-sama dapat belajar pengertian hijrah secara luaran dan lebih lagi dalaman. Saya ini orang kecil je yang diberi kewajipan di masjid ini. Saya mohon maaf di atas segala kelemahan saya dan semoga doa-doa yang saya bacakan nanti dapat kita lafazkan. Amin. Seikhlasnya. Arwah Imam Ismail pernah mengingatkan kita, doa-doa yang diaminkan dengan ikhlas, besar hikmah yang dibawa. Baiklah, untuk kita lebih faham dan hayati doa hujung tahun ini, saya akan bacakan terjemahannya di dalam bahasa Melayu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Semoga Allah cucurkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian
Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang Engkau larang di dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Engkau tidak meredainya dan Engkau tidak pernah melupakannya, Ya Allah. Dan Engkau berlembut tidak mengazabkan kami, malah Engkau memberi kami peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu, Ya Allah. Maka kami sekalian memohon keampunan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dan yang Engkau redai dan yang telah Engkau janjikan ganjaran pahalanya, Ya Allah. Dan kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, Engkau perkenankanlah segala jasa amal bakti yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini, Ya Allah. Engkau perkenankanlah, Ya Allah, segala amal bakti yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini, Ya Allah. Dan Engkau tidak pernah menghampakan kami, Ya Allah, yang Maha Pemurah, Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Alhamdulillah, saya akan bacakan doa awal tahun. Semoga kita semua melalui penghijrahan jiwa dengan lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah sentiasa memberi rahmat dan keselamatan ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, dahulu, lagi awal. Hanya kepada anugerah-Mu yang agung dan kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar tiba dan kami memohon kepada-Mu perlindungan di dalam tahun ini dari godaan syaitan, para pembantu dan bala tenteranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak kepada kejahatan, agar kami sibuk untuk mendekatkan diri kepada-Mu, wahai Zat yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Ya Allah, Engkau rahmatilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, beserta keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.